ternyata Tuhan masih sayang sama saya menjadi wali kota Bekasi. Saya tidak tahu yang pilih saya, orang yang sama dengan saya keyakinannya, atau saudara saya umat Nasrani, atau umat Hindu, atau umat Buddha, bahkan ada kota Bekasi yang masih menganut aliran kepercayaan. Tidak ada yang salah, karena menurut saya itu adalah hak asasinya yang bersangkutan. Dan sering saya sampaikan dalam penyampaian saya, keyakinan terhadap Tuhan, kita beragama dan beribadah itu tidak ada yang bisa menilai. Saya tidak tahu kalau di Kristen apa, tidak ada yang bisa menilai dalamnya keimanan hati seseorang kecuali Tuhan. Nah, oleh karena itu 2011 saya melaksanakan deklarasi antar umat, dan terakhir 24 April kalau tidak salah kemarin di Stadion Patriot Candrabaga saya juga melaksanakan deklarasi antar umat. Karena saya yakin betul kota ini akan maju, sejahtera dan ihsan apabila pemimpinnya tidak ada mendiskriminasi. Tidak ada yang namanya mayoritas, tidak ada yang namanya minoritas. Yang ada adalah semua sesama anak bangsa yang ada di kota ini. Mau cari suku apa aja ada di kota Bekasi. Orang Jawa paling banyak. Saya titip sama orang Jawa, biarkan wali kotanya orang Bekasi saja dulu. Dan saya tidak akan pernah merasa takut terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah saya keluarkan dalam mengambil keputusan. Bahkan saya pesan baik kepada Bimas Kristen maupun juga teman-teman para pendeta yang sering ketemu saya, gak usah lagi kalau mau permohonan bikin rumah ibadah yang sudah 18 tahun, 20 tahun, jangan ada lagi memberikan sembako, merasa nanti sesuatu hal dianggap sebagai rekayasa. Sudah, bukan pendekatan saya. Saya keliling gereja-gereja yang sudah 20 tahun, 17 tahun, tidak ada orang yang miskin sekali yang Islam.